ini kita ada di sumber air Sidoarjo untuk memasukkan lagi atau mengalirkan lagi air di saluran air bersih warga dengan metode gravitasi. Ini sedang menunggu rombongan yang lain. Sedang menelusuri pipa yang ada di bawah. Ini ada Mbah Hamri. Sore Mbah, mau acara apa ini? Selamat sore. Ada Pak Nyalip sama Pak Neaan sedang menunggu giliran untuk sedang tampil. Ritual. Oh, ritual. Ritual. Beberapa saat air bisa naik dari sumur. Kemudian disambungkan ke saluran air besar dengan galon 2 in. Ini sedang proses dimasukkan ke saluran besar. Semoga tidak ada yang bocor di saluran di bawah. Setelah beberapa saat air bisa naik dari sumur. Kemudian disambungkan ke saluran air besar dengan galon 2 in. Ini sedang proses dimasukkan ke saluran besar. Semoga tidak ada yang bocor di saluran di bawah. Oh.
sudah bisa mengalir. Semoga di bawah tidak ada yang bocor, bisa langsung selesai dan kembali air bersih lancar. Bisa dos nih. Setelah dirasa cukup lancar, maka aliran dari diesel dimatikan, kemudian diangkat salurannya, diangkat saluran pembantu aliran, kemudian dibuka dari salurannya, kemudian ditutup sehingga air yang masuk adalah karena daya tarik air dari sumur sudah bisa mengalir dengan menggunakan efek atau daya tarik bumi gravitasi. Itulah sekilas tutorial teknis ya untuk pemasangan atau penggunaan air bersih dengan menggunakan metode gravitasi yang dilakukan oleh warga Sidoarjo, Bangunkerto, Turis Sleman dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk warganya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk rekan-rekan semuanya, terutama terkait penggunaan air bersih dengan menggunakan metode gravitasi. Lancar Pak Eko, sukses. Insyaallah. Kene kira titik tuk. Setelah ini kita melakukan ritual anu dupa. Ini kene tak pateni lho kene, tak tutup. Sing Pak Rumane isih modal normal. Rumahnya kene iki bocor ora? Tutut. Aman. Nah, aku ya aman. Mbok liyane aku wis modho. Bismillah. Saya yakin. Kita wis milih. Ini sebagian dari tim pemburu pemburu air. Air. Yang pada sore ini sukses. Sambil menunggu satu lagi masih di bawah lek di. Ini sebagian dari tim pemburu pemburu air. Air yang pada sore ini sukses. Sambil menunggu satu lagi masih di bawah lek di air.